masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Muslim Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi benda menarik selepas ini. Semalam keluarga pengasas produk kecantikan Dina Skincare, Allahyarham Faziani Rohban Ahmad, telah membuat satu laporan polis atas tujuan untuk menuntut siasatan lanjut yang dilakukan terhadap arwah kerana mensyaki ada unsur lain. Terdahulu, Ana Arwah ada memuat naik satu video di TikTok menceritakan satu kisah yang boleh dikatakan agak mengejutkan tentang ayah tirinya yang didakwa telah mengkhianati keluarga mereka. Melalui video yang berdurasi 11 saat itu, Ana Arwah meringkaskan cerita berkata selepas kematian ibunya, mereka tiga beradik telah pun dibuang oleh bapa tiri. Dalam pada itu, dia turut berkata kehidupan adik-beradiknya menjadi tunggal langgang kerana abangnya dimasukkan ke penjara, dia dihalau dari rumah dan adiknya pula tidak dijaga dengan betul. Sedar dengan keadaan yang tidak sama seperti waktu Allahyarham masih ada, gadis itu mengetahui bapa tiri sebenarnya menjalinkan hubungan dengan skandal yang kini merupakan isteri barunya ketika arwah masih lagi hidup. Meninjau kerongan komen hantaran video berkenaan, ramai yang bersimpati atas apa yang dilalui oleh anak-anak arwah selepas kehilangan ibu tersayang, dan ada juga mendakwa barangkali apa yang berlaku kepada arwah berpunca daripada bapa tirinya juga. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.